Kembali lagi bersama kami dalam Melody. Yeah. Kita dengan siapa ni? Alamak, Pak Zura. Kita ada The Fast and Furious. The Fast and Furious, Zura. Yeah. Alright. Hi, Pak Zura. Hi, saya Fatah Amin. Kita nak tanya Pak Zura datang ni, nak mempromosikan apa Pak Zura? Saya nak mempromosikan Duit Now. Menjelang EDP ni kan ada macam-macam orang kata perkara-perkara baru yang kita perlu war-warkan untuk anda semua, cara-cara mengundi dengan lebih ringkas dan lebih seronok lagi. Banyak pula cakap macam host ya. Tak apa. Okey, macam kita tengok dekat skrin saya ni, 6 kali undian. Apa tu? Tak faham lah apa tu Duit Now. Inilah dia. Cepat langgan BH Digital melalui Duit Now. Macam ini sekarang undi pakai Duit Now tu. Transaction. Ini macam mana? Dia sebenarnya Bazura dia macam e-wallet juga. Sebenarnya bukan e-wallet dan bukan just standalone app. Duit Now ni anda boleh gunakan. Let's say macam saya nak transfer duit dekat Zizan ke? Duit kita. Kita akan guna account number. Tapi tak perlu lagi. Kita hanya perlu menggunakan telefon, nombor telefon saja. Oh, senang. Nombor telefon boleh terus? Tak payah account number? Yes, boleh Pak Zura. Tak perlu account number. So, maknanya ini sangat baguslah mengelakkan daripada kecurian. Betul. Lebih selamat dan juga lebih efisien. Jadi, kita hanya menggunakan... Oh, potong pula cakap. Tak apa. Kerana Duit Now hanya menggunakan online banking sahaja. Wah, bagusnya Pak Zura. Okey. Nak tanya juga Duit Now ni kan. Kalau orang undi sebab dia macam ada cara lain kan. Tapi kalau orang undi guna Duit Now ni apa kelebihan dia? Okey, kelebihan dia. Saya kena baca kat banyak kelebihan sebenarnya sebab tu saya berada di sini. Apa dia? Tak jana macam tak mandi je rambut. Fashion lah. Okey, kita terus. Firstly, okey, anda boleh menang 2 tiket eksklusif ke ABPBH, Anugerah Bintang Popular Bintang Harian. 2 pemenang akan dipilih setiap hari. Total ada 100 tiket. Banyak tu. Secondly, this one khas untuk K-pop fans. Ada ke K-pop fans? Ada. Ini dia. Macam rambut yang tak mandi ni K-pop. K-pop. Jana minat kumpul apa K-pop? Twice. Oh, Twice. Ada yang Blackpink. Wow, gempar. Okey, bagus. So, mungkin Jana boleh menang. Okey, siapa nak pergi Korea tu, make sure you guys undi your artist dengan Duit Now. Oh, bestnya. Mana tahu menang, dah boleh jumpa dengan diorang sekali. Okey, ada thirdly pula. Anda boleh menikmati sesi menjamu selera dan drama mesra bersama pemenang kategori penyanyi lelaki dan penyanyi wanita popular Duit Now tahun ini. Siapa agaknya kan? Kita lah, siapa lagi? Kita lah. Aku geram tengok perangai budak ganu ni tau. Kenapa? Okay. Santai betul. Soalan terakhir. Okay. Macam mana nak undi dengan Duit Now ni? Macam mana nak undi dengan Duit Now? Kat sini ada kat sini. Okay. Semuanya hanya dengan melanggan. Berita harian digital bernilai 50 sen saja. Okay. Subscribe dan undi. And siapa tahu anda boleh menang salah satu daripada ganjaran. Ya Allah. Patutlah patah sayang. Cantik rupanya tengok depan-depan kan? Dah lah cantik pada cakap pasal duit pula tu. Pasal duit lagi. Tapi Fatah nak bagi tahu ni, lepas dah ada Duit Now ni, lepas ni tak payah beli beg tangan besar-besar sebab pakai transfer nombor telefon je. So selamatlah Fatah lepas ni. Selamatlah Fatah. Tak payah keluar macam duit tangan. Beg tangan. Fatah tu yang. Thank you yang buat benda tu yang. Beg lagi kat you. Okey, tapi cerita pasal duit Zan. Ada gosip pasangan kau lah Zan. Pasal pula? Pasal duit. Pasal siapa ni? Ala Jozan. Itu Johan. Ingat Jozan.